Yang terhormat Prof. Nurul Huda, Kaprodi MMIRC dan Wakil Rektor 4 Universitas Negeri. Yang terhormat Ibu Rosmelani dari Yayasan Oase Anak Bangsa, yang juga mengkoordinir kelompok usaha warung sejahtera. Ini bahwasanya kemasan memang menjadi sebuah daya tarik produk. Dan terkadang memang kemasan ini bisa memperdaya kita, terkadang ya saya katakan demikian ya. Wah, kemasannya bagus, pas kita buka wah beda rasanya. Berarti penting kemasan itu ya. Sedikit tentang perspektif Islam ya. Tentu ketika bicara produk kita tetap harus mengedepankan dalam ini adalah konsep halal produk. Ya, dari mulai mata gitu ya, penglihatan, terus kemudian pendengaran, penciuman, rasa maupun sentuhan gitu ya. Jadi ada five senses. Jadi di sini melibatkan lima panca indera, di mana ketika kemudian visual identitas ya yang terlihat itu visual identitas, kalau menurut Pak Estas Abdurrahman, kebetulan beliau memang salah satu yang concern untuk visual branding ya. Beliau mengatakan bahwa gerbang utama yang dapat membangkitkan minat konsumen dalam memilih Anda di antara para pesaing. Jadi itu adalah visual identity, bagaimana produk kita itu ketika dilihat secara visual itu bisa mencerminkan dari identitas produknya kita. Nah, karena di sini juga tadi dikatakan ya bahwa pelanggan adalah manusia biasa yang mereka akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Fungsi dari identitas produk ini ada empat, gitu ya. Yang pertama branding, terus kemudian di sana fungsinya adalah untuk bisa memperlihatkan ciri khas dari produk yang kita tawarkan, terus kemudian value dari produk yang kita tawarkan. Terus yang keempat juga salah satunya sebagai wadah produk. Ini contoh produk dari mulai yang sebelum kemasan di awal gitu ya, sebelum diperbaiki, kemudian diperbaharui kembali dengan cara yang lebih menarik, yang di situ lebih jelas gitu. Kalau ini kita ngambil contoh dari produk kita sendiri ya, nasi goreng ini namanya Pak Suwito. Tuh, nggak kelihatan namanya nasi goreng apa sih. Terus kemudian kalau misalnya ada orang tertarik mau pesan lebih dan segala macam, nomor kontaknya nggak tercantum dan segala macam. Karena kita coba untuk berbaharui, hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi kita tanya, Pak, nasi gorengnya namanya apa? Nah, nasi goreng Sari Rasa. Terus kemudian kemudian dikasih, setelah di dilakukan seperti ini, ternyata Masya Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhara Rukyat. Usaha saya buat fried chicken dan ayam geprek. Alhamdulillah, semenjak saya bergabung mengikuti pendampingan dari Piatri, manfaat yang saya terima adalah saya bertambah semangat untuk mengembangkan usaha, terutama di masa pandemi ini. Bisa merapikan produksi produk jualan saya dalam hal kemasan dan mulai menggunakan media sosial saya sebagai sarana jualan. Terima kasih juga kepada YRC yang telah membantu saya memfasilitasi dalam kemasan produk jualan saya, sehingga menjadi bagus dan mudah dikenal. Terima kasih juga kepada pihak YRC yang
bagus dan mudah dikenal. Terima kasih juga buat Yayasan Oase Anak Bangsa yang telah membantu mempertemukan saya dengan pihak IRC. Semoga IRC dan Oase Anak Bangsa makin maju.